Selamat pagi. Hari ini kondisi jalan kabupaten dari Waiklibang menuju Lamatutu pagi ini dengan kondisi longsor. Sampai menutupi tempat pengambilan air di Nusa Nipah. Wah, mesti kerja berat lagi nih, gotong royong. Ini di atas belum terlalu fatal. Kondisinya ada lubang dalam sekali. Di kondisi ini juga mobil kayaknya setengah mati. Coba deh, sedalam apa nih sampai di siku. Oke, wah berat, gawat medan. Motor pun setengah mati. Wah, ini dalam sekali. Coba kau masuk. Jalan kabupaten, guys. Wah. Tidak masuk, pakai berdiri, pakai berdiri. Selutut orang dewasa, guys. Berat. Ini kalau tidak di aspal secepat mungkin, wah ini juga sama, sedalam lutut orang dewasa, pas lutut ya. Suka duka hidup di desa. Aduh, ini lewat bagaimana? Motor saja kita pikir lewat bagaimana. Apalagi mobil. Ini bekas longsoran pertama. Masih ada batu besar di atas menanti longsoran. Kalau intensitas hujan tinggi, wah gawat. Suka dan duka hidup.
kebetulan tim dari Sultan. Main di mana, Dek? Rengkol, ya? Rengkol, ya. Turun dulu lah, tuh. Sana dalam, Dek. Macam kayak masuk tenda perkawinan, ada gerbang-gerbangnya, guys. Seru loh. Ini gerbang masuk tenda-tenda perkawinan. Apa deh pun, gapura. Gapura alamnya. Ini masih batas wilayah Nusa Nipah. Nah, di deker di bawah itu baru batas Nusa Nipah dan Lama Tutu. Di sini nih, guys. Selamat datang di Desa Lama Tutu. Kalinya, guys. Wow. Kalau musim hujan gini, banjir. Ini lagi kurang lebih sekitar 1,4 km. Nih, sudah dihalang. Ya, sudah tanjakan. Lebih tajam, guys. Pemandangannya keren, guys.